Sombong dan pemusrian mengambil kesempatan pada pagi ini yang sejarah ini saya ingin mengucapkan tahniah sekali lagi kepada pihak AMSA sebagai pusat latihan telah dan akan terus melatih, mendidik dan membentuk pegawai penguasa maritim terbaik melalui kursus-kursus yang dilaksanakan. Harapan serta pesanan saya buat para pelatih semua, bukan pesanan saya juga pesanan seluruh pengusaha tertinggi di FMM sana, di maritim sana, tuan-tuan memberikan komitmen yang 100%. Menjadi hasrat pengurusan tertinggi FMM supaya tuan-tuan akan menjadi seorang pegawai penguasa berintegriti, kompeten serta mempunyai komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini menyerahkan semua pelatih baru pegawai penguasa maritim siri 12-2024 dan laskar kelas 2 maritim siri 18-2024 kepada AMSAS bagi tujuan melaksanakan kursus asas pegawai penguasa maritim dan pegawai-pegawai lain pangkat penguasa maritim.